Jahilnya Lesti Kejora pada sang anak, Baby Leslar hanya bisa pasrah. Warganet tidak berhenti tertawa. Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, putra pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, tidak dapat lepas dari sorotan. Lesti Kejora dan Billar tampaknya tengah menikmati masa-masa menjadi orang tua. Saking gemas pada sang anak, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak jarang menjahili anaknya tersebut. Seperti baru-baru ini, Lesti Kejora jahil pada anaknya. Momen tersebut ia bagikan melalui Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, terlihat Lesti tengah mengajak anaknya untuk jalan-jalan pagi. Lesti mengajak Baby L jalan-jalan pagi dengan mobil kecil milik anaknya. Lucunya, bayi 8 bulan tersebut tampaknya tidak bisa menahan rasa kantuknya. Baby L pun terlihat begitu santai dan nyaman menyender ke mobil mainan yang dinaikinya. Sementara itu, Lesti Kejora yang mendorongnya di belakang hanya bisa tertawa. Ia tampaknya tak bisa menahan tawa melihat tingkah sang anak. Abang ngantuk berat lagi jalan-jalan pagi sama bunda. Mana ingusnya ampe balon-balon gitu. Maafin bunda ya nak, kata Lesti. Unggahan Lesti Kejora pun langsung dibanjiri komentar warganet dan para rekan artis. Dengan judul Abang L lebih memilih tidur daripada jalan-jalan, tulis salah satu rekan artis. Ya Allah di, karunya itu si kasep, tulis akun @citypert. Ya Allah, meni gemes lucu pisan eta dede gemoy hayang nyiwit, tulis akun @richardricardo. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.